Halo teman Melmaru, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita akan membahas masih seputaran Lazada ya. Yaitu bagaimana cara agar kita bisa lolos ikut serta dalam promo flash sale ya di Lazada. Baik. Untuk bisa ikut promo flash sale di Lazada, pastikan tokomu itu mempunyai positive seller rating yang lumayan tinggi atau minimal 70% ke atas ya. Kemudian rating produk kita lebih besar dari 4 dan kemudian tingkat pembatalannya harus kecil ya, di bawah 1%. Nah, setelah kita punya atau lolos dalam 3 kriteria tadi, seller center Lazada akan muncul menu untuk flash sale. Nah, dari situ nanti akan tinggal diklik bagaimana caranya, nanti tinggal ikutin video berikut ini ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa silahkan login dulu ya ke seller center Lazadanya. Nah, kalau toko teman-teman memang lolos 3 kriteria tadi yang saya sebutin di awal, nanti teman-teman tinggal klik di promo, promosi, kemudian pengaturan promo, kemudian klik yang flash sale. Nah, di sini nanti akan muncul beberapa promo yang sedang dibuka pendaftaran untuk flash sale-nya ya. Nanti kalau memang toko teman-teman tidak lolos, berarti ini tidak akan muncul seperti itu ya. Kalau ini sudah ada, kemudian kita tinggal klik gabung. Kemudian kita klik lagi gabung sekarang. Setuju. Nah, kemudian tambahkan produk. Nah, di sini akan muncul beberapa produk yang bisa ikut serta dalam flash sale. Produk kita tidak akan tampil semua di sini, tapi hanya beberapa saja ya. Nah, inilah yang bisa ikut serta didaftarkan ya ke flash sale-nya. Kita akan coba ya, sebagai contoh saja kita akan coba daftarkan yang memang produk teman-teman punya stok ya, jangan didaftarkan yang tidak punya stok, nanti repot. Karena kalau kita ikut flash sale otomatis orderan akan naik berpuluh-puluh kali lipat ya. Tinggal diklik seperti ini tuh yang mana mau didaftarin. Oke, saya daftarin 3 produk, kemudian klik yang ini, tambah. Nah, setelah itu silahkan masukin harga flash sale nya harga flash sale nya harus di bawah harga saat ini. Harga saat ini 11.000, berarti saya bikin 7.500 atau 7.200 dah. Kemudian isi untuk stoknya, saya akan isi 300. Kemudian ini juga seperti itu, harus di bawah harga saat ini. Saya bikin 17.000 aja. Saya bikin 200 aja untuk stoknya. Kemudian yang ini juga seperti itu, 200. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal di submit aja teman-teman ya. Setuju. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kita sudah selesai mendaftarkan produk kita untuk ikut flash sale ya, yang akan tayang pada 30 Desember nanti. Nanti untuk statusnya ini kita bisa cek di sini. Yang disetujuin akan ada di sini, yang ditolak nanti akan ada di sini, yang menunggu untuk direview di sini. Tuh, ini produk yang saya daftarin tadi 3. Dia masih menunggu review. Caranya cukup mudah ya teman-teman, hanya seperti itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos untuk ikut flash sale ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya teman-teman, sedikit tips dari saya agar lolos di flash sale. Yang pertama yaitu gunakan gambar yang latar belakangnya putih ya, dan gambar produknya jelas dan menarik untuk dilihat ya. Yang kedua yaitu gunakan harga serendah mungkin dari
berbagai marketplace di Indonesia ya. Itu harus rendah, tapi ya kita harus perhitungan juga modal kita berapa, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu masukkan produk-produk yang memang laris atau banyak atau best sellernya di tokomu ya. Mungkin hanya itu tiga trik tips agar bisa lolos ikut flash sale ya teman-teman.